teman-teman, Jaya Imperial Park bulan Mei ini lagi ada promo nih. Promo Mei, profit bulan Mei, harga 490 jutaan all in, DP 10%, cicilan 3 jutaan per bulan. Dapat lucky dip-nya sepeda motor ya, logam mulia, AC, cashback, dan appliance. Ini syarat dan ketentuan berlaku, teman-teman. Oke, kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Didai, channel perjalanan Bang Didai yang selalu intip-intip rumah-rumah. Rumah mewah, rumah subsidi, atau rumah kamu mau diintip, boleh. Atau teman-teman yang lagi pengen jual rumah, tanah, ya, Bang Didai bantuin, boleh. Silakan hubungin aja Bang Didai ya. Nanti kita janjian kapan mau surveinya. Ya, kita lihat lokasinya. Nah, nanti Bang Didai buatin videonya. Ya, mudah-mudahan terbantu ya, bisa terjual ya. Nah, ini ruko-rukonya nih teman-teman nih, ruko-ruko dari Jaya Imperial Park. Oke, teman-teman, ini lokasi dari Imperial Splash ya, kolam renang dan mini zoo. Ya, baru minggu kemarin Bang Didai kemari ya, sekarang Bang Didai mau lanjutin lagi lihat salah satu rumah contoh lagi ya yang ada di Jaya Imperial Park ya. Karena memang Jaya Imperial Park ini banyak sekali klasternya, teman-teman ya. Nah, ini Bang Didai sudah janjian dengan salah satu in-house marketing Jaya Imperial Park. Nah, kita akan dikasih kesempatan buat lihat rumah atau review rumah di cluster Spring, teman-teman. Imperial Spring. Nah, ini dia. Oke, depannya Imperial Grove yang sudah berpenghuni ya, teman-teman ya. Nah, itu dia Bang Alex. Nah, ini dia Imperial Spring. Wah, ini klasternya luar biasa. Yang Bang Alex. Boleh. Ini Bang ya? Oh. Oke, teman-teman, saat ini Bang Dida sedang berada di show unit dari cluster Imperial Spring. Di belakang Bang Didai adalah rumah contoh tipe maple ya, dengan luasan 80 meter persegi, luas tanahnya 84 meter persegi, teman-teman, luas bangunannya 80 meter persegi ya. Nah, ini kita lihat, teman-teman, rumahnya fasadnya luar biasa ya, cakep ya. Ini dua lantai. Oke. Lihat teman-teman, untuk carportnya juga luas. Ini salah satu cluster premium ya yang dimiliki oleh Jaya Imperial Park. Nah, ini carportnya aja bisa buat dua mobil, teman-teman. Kemudian sudah dikasih keramik. Ada taman-tamannya, ada terasnya juga ya. Untuk lebarannya ini kurang lebih 7 meter sebenarnya. Lebar rumahnya 7 meter. Nah, ini denah dari tipe maple. 7 meter kali 12 meter. Dengan spesifikasi bangunannya menggunakan ini pile, bata ringan, baja ringan, genteng beton. Nah, ini lantai dalamnya bisa teman-teman baca sendiri deh ya. Oke, kita masuk aja ya. Dan ini sudah smart lock ya, smart door ya. Luar biasa teman-teman. Ini living roomnya. Wah, ini mah modern banget, teman-teman. Di sini dapur bersihnya ya. Nah, kalian bisa contoh juga nih kalau kalian punya luasan tanah yang mirip-mirip ya.
tapi daripada capek-capek nyontoh. Nah, ini nih, teman-teman bisa punya rumah di sini, berikut isi-isinya bisa nih teman-teman, dan ready ya. Nah, itu menurut informasi dari marketing, ini rumah dijual berikut isi-isinya ya. Untuk harganya bisa teman-teman tanya langsung ke pihak marketing. Nah, ini ada macam taman ya di dalam ya. Oh, ini dapur cuci ya, area cuci ini teman-teman, bisa dimanfaatkan buat area cuci. Nah, ini bisa berjemur ya, jadi jemuran kita nggak di depan teman-teman, nggak ketahuan jadinya enak. Tapi ya, juga ada pencahayaannya nih, bisa dibilang koit ya teman-teman ya. Kita lihat dari sudut sini ya. Masuk lagi. Nah, living room-nya. Nah, ini ada kamar di lantai bawah. Kamarnya, lihat furnishnya, cakep-cakep banget. Beli rumah dapat furnish seperti ini udah nggak bakal rugi teman-teman. Nah, ini bisa dimanfaatkan buat kamar anak atau kamar tamu. Dan nah, ini kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya ini tepatnya di bawah tangga ya. Sudah dindingnya sudah full keramik. Klosetnya kloset duduk. Oke, American standar pula. Benar-benar premium ya. Ini juga kusennya yang bang beda juga ya. Ini baru lihat ini kusennya ini seperti ini. Oke, kita lanjut ke lantai 2 teman-teman. Lantai bawah ubinnya granit ya. Ceilingnya juga tinggi. Nah, ini lantai 2 teman-teman, langsung nah, di sebelah kanan nih ada kamar nih. Kita lihat tuh. Nah, ini oh, ini kamar anak ya. Ini bisa jadiin kamar anak juga. Nah, ini udah berikut furnish teman-teman, kalau teman-teman mau bisa langsung punya rumah, langsung tinggal isi aja, bawa baju-baju aja ya. Lantainya menggunakan ornamen-ornamen kayu ya, motif-motif kayu. Sebelum masuk kamar, kita masuk kamar mandinya dulu nih. Nah, ini kamar mandi lantai 2 ya, kamar mandi utama. Cukup luas. Sudah ada showroom, kloset duduk. Keluar kamar mandi langsung kamar utama teman-teman. Kamar utamanya masya Allah, Allahu Akbar ya. Ada kamar mandi juga di dalam kamar ya. Privasi sekali nih kamar. Ini luas banget, luas sekali teman-teman. Bisa dilihat atapnya, ceilingnya, dan ada balkonnya pula. Ada meja riasnya pula, ada lemari. Luar biasa ya. Wah, ini mah asli premium. Mudah-mudahan Bang Didai punya rumah seperti ini ya. Amin. Nah, ini balkonnya. Nah, balkonnya ini luas juga ya. Ini juga bisa dimanfaatkan mungkin buat jemur-jemur. Dan teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini yang sudah dibangun, ini yang sudah terjual ya teman-teman ya. Nah, tipe maple ini masih tersedia ya, beberapa unit saja. Jadi kesempatan buat teman-teman mungkin belum mau beli rumah yang full furnish ini, bisa rumah yang barunya ya, bisa ada. Tapi unitnya tinggal beberapa aja ya. Nah, ini kamar mandi yang di dalam kamar utama ya. Wah,
kloset duduk. Showernya juga sudah dibatasi oleh kaca ya. Keramiknya sudah full keramik dari atas sampai bawah. Ini untuk pencahayaan yang tadi void di bawah ya. Jadi pencahayaannya ada jendela sini. Oke teman-teman, ini kita masih di cluster Imperial Spring. Nah ini tipe yang berbeda, yaitu tipe lilac dengan luas tanah 73 meter persegi, luas bangunan 63 meter persegi. Carportnya bisa buat dua mobil, sudah di lantai keramik pula, sudah ada kanopi dua lantai ya, ada balkonnya juga. Cakep banget, asli, luar biasa teman-teman. Ada jendela tiga ya. Nah, ini sudah smart lock dan ini sudah dilengkapi CCTV teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngambil rumah di cluster Imperial Spring ini sangat premium sekali karena sudah dapat CCTV, smart lock, security 24 jam ya. Nah ini kita masuk ruang living roomnya, luar biasa. Aduh, masya Allah, cakep ya. Teman-teman, ini rumahnya seperti ini. Ada dapur keringnya di sini ya. Nah, teman-teman barangkali yang mau punya rumah seperti ini bisa lihat video Bang Dida ya. Memang so unit itu. Okay. Tipe lilac ini di bawah ada satu kamar ya. Kita masuk ke kamar lantai bawahnya dulu. Ini bisa dibilang kamar anak ya. Benar-benar premium banget kamar anaknya. Ruang belajar. Oke, nah di depan dapur ini ada ruang, bisa dibilang ruang santai juga ya, bisa dimanfaatkan seperti ini. Pencahayaannya juga bagus ya, karena atapnya ini ada kacanya, dindingnya kasar nih teman-teman ya. Estetik sekali. Nah ini untuk area mencuci ya teman-teman. Nah untuk kamar mandi lantai bawah ini agak menurun ya. Tempatnya masih sama di bawah tangga ya. Sudah WC duduk full keramik. Oke, kita lanjut ke lantai dua ya. Ini lantai dua teman-teman. Dua, kita lihat dulu nih ada jendelanya ya. Jendela ini fungsinya buat pencahayaan dan sirkulasi udara ya teman-teman ya. Kita dibuka ya. Oke,
bisa lihat juga tetangga kanan kiri, depan belakang. Cahayanya bagus. Busnya ini aluminium ya. Aluminiumnya juga tebal banget ini. Nah, ini ada dua kamar di lantai atas. Sebelah kanan adalah kamar anak, sebelah kiri adalah master bedroom. Nah, ini kamar anaknya dulu ya. Tidak terlalu luas tapi cukup ya buat kamar anak ya. Bisa lihat sendiri. Oke, ini master bedroomnya teman-teman. Ih, luar biasa ya. Dengan jendelanya tinggi sekali sampai ke ceiling ya. Kita lihat lagi balkonnya teman-teman. Balkonnya mantep banget. Ini area yang bakal dibangun teman-teman. Sudah granit 60x60. Nah, ini kamar mandi di lantai atas, teman-teman. Oke. Sudah full keramik ya. Shower, kloset duduk. Luar biasa, teman-teman. Ini bedanya dengan tadi tipe maple. Selain luas tanah juga kalau di master bedroomnya tidak ada kamar mandinya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tipe berikutnya ya. Oke teman-teman, kita sudah ngelihat sendiri lihat rumahan yang ada di Cluster Spring ini. Ada dua tipe tadi yang Bang Gidai masukin, tipe maple dan tipe lilac. Itu dijual berikut furnishnya. Nah, ini yang di belakang nih tipe paling premium teman-teman. Ini luasannya 96 meter persegi, lebar 8 kali 12. Ini juga mau dijual nih. Berikut furnish-furnishnya ya, berikut dalaman-dalamannya, rumah contoh yang akan dijual, berikut isi-isinya. Nah, ini rumah ini tinggal satu-satunya nih. Jadi kalau teman-teman mau nanti Bang Dida reviewin, ya silakan komen aja di kolom komentar ya, kalau berminat untuk membelinya. Oke, dari Cluster Spring Bang Dida mohon pamit, sampai ketemu dengan video-video Bang Dida berikutnya. Jangan lupa berikan komen, like serta subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.